所以海神没有办法出来阻止，神也一定要参与。这不是真的，如果是真的，真可谓是一网打尽。他有能力阻止我吗？ Halo cowok, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Coba Mimin minta pendapatnya. Di channel ini kan pindah dari episode 254. Kira-kira episode 1 sampai 253-nya mau nggak diupload ulang di sini? Nanti juga Swellstar bakalan diupload lagi dari season 1 sampai season 2 di tempat ini. Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke lah, seperti biasa di hari Sabtu, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Solen, tepatnya episode 257. Di pembahasan Sabtu kemarin, Tang San akhirnya kembali ke Pulau Dewa Laut untuk segera menyelesaikan ujian ke-9. Meski sempat kesal melihat pengorbanan Bo Sai Si untuk membantunya membuka gerbang warisan, tapi ternyata Sang Dewa Laut telah menaikkan tingkat jiwa Bo Sai Si dan Tang Chen ke ranah dewa, sehingga mereka berdua bisa hidup bahagia di alam lain. Sampai akhirnya ujian pertama mewarisi posisi dewa resmi dimulai, di mana Tang San harus mengalami rasa sakit ketika tulang roh Daming lepas dari tubuhnya, dan bahkan harus melihat Daming disiksa di tempat tersebut, sehingga membuatnya benar-benar merasa sangat marah. Lalu, gimana sih kira-kira kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Sebelum itu jangan lupa subscribe ya, cok. Nyalain juga tombol loncengnya. Cari posisi yang nyaman. Kencangkan celana dalam. Waktunya kita baku hantam. Melihat Daming tersiksa di hadapan matanya dan saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, jelas saja membuat Tang San sangat kesal. Tapi setelah dia mengingat semua janjinya kepada Daming untuk selalu melindungi Xiao Wu, Tang San perlahan mulai tenang. Secara bersamaan dengan hal itu, rantai dewa yang mengikat mereka berdua terlepas. Nah, ternyata ujian pertama Tang San ini berkaitan dengan emosinya. Semakin dia marah melihat Daming disiksa, maka semakin sulit juga ujian yang akan dia hadapi. Pasalnya, sebagai calon dewa laut, Tang San diharuskan mampu untuk mengendalikan emosi. Jika dia terbelenggu oleh emosi, maka bisa menyebabkan kehancuran. Sangat bertentangan dengan kewajiban dewa laut yang memiliki tugas untuk melindungi. Secara bersamaan dengan Tang San dinyatakan lolos ujian pertama, tulang roh Daming berevolusi ke tingkat dewa. Ketika ujian tahap kedua kembali dilanjutkan, Tang San kembali merasakan rasa sakit tulang roh ditarik dari tubuhnya, yang artinya Tang San akan mengalami hal yang sama sebanyak 7 kali sesuai dengan jumlah tulang roh di dalam dirinya. Tapi meskipun begitu, Tang San tidak merasa kesal. Pasalnya, jika semua tulang rohnya bisa naik ke tingkat dewa seperti tulang roh Daming, maka bisa membawa keuntungan besar bagi dirinya. Kali ini tulang roh kaki kanan pemberian ibunya yang akan menjadi ujian tahap kedua Tang San. Tulang roh ibunya menggambarkan penderitaan Tang San di masa lalu saat semua orang menghinanya hanya memiliki roh pelindung rumput biru perak yang tidak berguna. Hal itu membuat Tang San kecil merasa sangat terpukul. Di kehidupan lama dia selalu hidup sendiri, selalu dihina dan dikucilkan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan setelah datang ke dunia ini, Tang San kecil sempat merasa senang memiliki seorang ayah. Namun sayang, sang ayah dirasa juga memperlakukannya sama. Sampai akhirnya Tang San sadar,
Rasa sakit yang sesungguhnya bukanlah kematian, tapi hidup sendirian dan selalu dikucilkan oleh semua orang. Untuk mencegah Tang San kecil pergi meninggalkan Tang Hao, Tang San mencoba untuk membuka simpul hati, alias ikatan hati antara Tang San kecil dan keluarganya. Sehingga dia menggunakan domain biru perak untuk memberikan gambaran kepada Tang San kecil mengenai masa lalu ayahnya. Kejadian ini membuat Tang San kecil sadar kalau ayahnya bersikap seperti itu karena masih belum bisa menerima kenyataan pengorbanan ibunya. Yang pada dasarnya Tang Hao sangat menyayangi Tang San di dalam hatinya. Bahkan sebelum dia datang ke dunia ini, Tang Hao dan Ah Hin sudah menyiapkan tempat tidur untuk menyambut kehadirannya. Dengan sangat mudah, kali ini Tang San mampu melewati ujian tahap kedua. Seperti sebelumnya, tulang roh kaki kanan Tang San juga berevolusi ke tingkat dewa. Kemudian ujian tahap ketiga dimulai. Dari dua ujian sebelumnya, sama-sama menguji emosional Tang San. Masih ada ujian kebahagiaan dan amarah, kesedihan dan ketakutan, cinta, dendam dan hasrat. Yang artinya ujian ke-9 Dewa Laut bertujuan untuk menguji 7 perasaan. Kali ini tulang roh penghisap tubuh yang dia dapatkan dari Dewa Paus Iblislah yang akan diuji. Dikarenakan tulang roh ini bagian terbesar dari semua tulang roh, maka Tang San harus merasakan sakit yang luar biasa. Hal mengejutkan terjadi. Baru saja tulang roh ini lepas dari tubuh Tang San, suara Dewa Paus terdengar yang mengatakan kalau dia berterima kasih kepada Tang San telah membawanya ke dalam gerbang warisan. Hal ini jelas saja membuat Tang San terkejut. Apakah Dewa Paus belum mati? Dewa Paus bilang, meskipun dia telah tewas dan hanya tersisa tulang roh, namun kekuatan yang dia telah kumpulkan selama 1 juta tahun tidaklah mudah musnah. Sehingga dia masih bisa bertahan hidup dan bersembunyi di dalam tulang rohnya. Bahkan sang dewa iblis berniat untuk membunuh Tang San dan mengambil alih proses warisan, sehingga bisa membuatnya menjadi dewa laut yang baru. Tang San menegaskan, tidak peduli ini adalah ilusi atau memang jiwa dewa paus, tapi kalau dia berani mengganggu warisan dewa laut, maka tindakannya itu tidak termaafkan. Sehingga terjadilah rematch antara Tang San dan Dewa Paus. Sang Dewa Paus terlihat sangat percaya diri untuk membunuh Tang San di bawah domainnya. Terlebih lagi, Tang San ini seorang diri tanpa bantuan rekan-rekannya. Dengan mengandalkan cenyero Paus Orca, Tang San berhasil menghancurkan domain Dewa Paus. Dan dilanjutkan dengan teknik cincin roh daming untuk mengurung jiwa ilusi dewa paus iblis. Siapa sangka, kekuatan dewa laut di dalam tempat warisan juga terlihat membantu Tang San, yang nyatanya ini bukanlah ilusi, melainkan jiwa asli dari dewa paus. Alhasil dengan teknik perampasan jiwa, sang dewa laut berhasil memusnahkan jiwa dewa paus. Kejadian ini juga membuat Tang San berhasil menyelesaikan ujian tahap ketiga yang menggambarkan dendam raja paus iblis kepadanya. Secara bersamaan dimulainya ujian keempat pelepasan tulang roh kaki kiri paus orca. Di luar gerbang warisan, aula dewa laut tiba-tiba diserang oleh Bibi Dong dan para pemuja besar istana Wuhun. Meskipun Xiao Wu dan yang lainnya meminta Tang San untuk tidak menghiraukan hal itu, tapi dengan sifat Tang San, dia jelas saja tidak tinggal diam
dan segera keluar dari tempat warisan untuk membantu rekan-rekannya. Entah ini ilusi atau kenyataan, seluruh pemuja besar Aula Dewa Laut dengan mudah dijatuhkan. Bahkan rekan-rekannya juga tidak bisa berbuat apapun, sehingga membuat Tang San bertanya-tanya, ini nyata atau hanya ilusi ujian? Dan bagaimana mungkin Bibi Dong bisa tiba di tempat ini saat dia menerima warisan? Bibi Dong menjelaskan, sejak Qian Rensu menjadi dewa, dia memanglah tidak pergi ke medan perang, tapi dia memberikan informasi kalau Tang San sedang melakukan warisan. Meskipun saat itu Aula Wuhun gagal menjatuhkan Aula Dewa Laut dikarenakan adanya Bo Saisi, tapi saat ini Bo Saisi telah tewas, sehingga mereka bisa dengan mudah menyerang Aula Dewa Laut. Tujuh pemuja besar Aula Dewa Laut juga tidak bisa berbuat apapun. Pada awalnya Tang San beranggapan, kalau ini nyata, Tuan Dewa Laut pastilah akan turun tangan mengusir mereka dari Aula Dewa Laut. Tapi Bibi Dong bilang, saat Tang San mewarisi posisi dewa, Dewa Laut harus berada di tempat warisan. Terlebih lagi, setelah membantu Tang San berulang kali, apakah Dewa Laut masih memiliki aura surgawi di dunia ini yang tersisa? Nah guys, itulah alur cerita di episode kali ini. Kira-kira itu nyata atau hanya ilusi ujian ya? Coba pendapat kalian tulis di kolom komentar. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Will you regret everything that you did that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.